biru ini. Iya. Selamat Pak. Selamat Pak. Puluhan masyarakat di Dusun Lemah Putih, Desa Sumber Berantas, Kecamatan Bumiaji, Nampak Sumringah, usai menerima sertifikat redistribusi tanah secara langsung dari Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional ATR BPN, Hadi Cahyanto, Kamis 23 November 2023. Penyerahan itu dilakukan oleh Hadi Cahyanto secara door-to-door kepada masyarakat. Alasannya Hadi ingin mengetahui langsung kebahagiaan para penerima. Menteri ATR BPN RI Hadi Cahyanto menjelaskan, masyarakat sudah menunggu selama 20 tahun untuk mendapatkan kepastian hukum dan hak atas tanahnya. Pihaknya membagikan sertifikat redistribusi tanah dari kawasan hutan. Pembagian ini merupakan kerjasama antara Kementerian ATR BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sedikitnya ada 30 sertifikat yang dibagikan dalam kesempatan ini. Hadi berharap sertifikat yang telah dibagikan bisa dijaga dengan baik. ATR BPN membagikan sertifikat redistribusi tanah di Desa Sumber Berantas atau biasanya orang nyebut di sini adalah cekungan jurang Kuali. Masyarakat sudah menunggu lebih dari 20 tahun untuk bisa mendapatkan kepastian hukum hak atas tanah. Dan alhamdulillah berkat kerjasama antara Kementerian ATR BPN dengan Kementerian KLHK sehingga keluar cap biru dan diproses menjadi sertifikat hak milik. Dan masyarakat merasakan kegembiraannya karena mendapatkan sertifikat dari pelepasan kawasan hutan, yaitu redis. Nah, tanah-tanah segar dan masyarakat bisa menerimanya. Jumlahnya berapa? Jumlah berapa, Pak? Ini. Yang kita bagikan tadi sebanyak 30 sertifikat. Sementara itu, salah satu penerima, Hari Suryan, mengaku sangat bahagia. Pasalnya, tanah seluas 106 meter persegi yang ia tempati sejak 20 tahun silam ini akhirnya memiliki kejelasan. Ini sudah tahun, kalau nggak salah 4 tahun. Baru sekarang keluar. Luasnya berapa? Luas ini 106 meter persegi. Ya. Sudah berapa lama Pak tinggal di sini Pak? Tahun 90. Di puluhan tahun ya. Tanpa sertifikat gitu ya Pak ya. Penggarap lah. Terus gimana Pak menerima sertifikat? Ya, senang bisa punya perseorangan sendiri-sendiri. Bapak kerjanya apa Pak? Saya buruh tani. Selain diserahkan 30 sertifikat, Menteri ATR, Kepala BPN juga menyerahkan sertifikat rumah ibadah berupa pura di Kelurahan Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji yang memiliki luas 7.887 meter persegi. Dari Kota Batu, Akbar Atifi melaporkan.